Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya.